Hai guys, jumpa lagi bersama Oprek Channel. Kali ini saya akan mencoba game MotoGP 3 di chipset Snapdragon 460. Di sini saya menggunakan Altair SX2 versi 154248 mod by Blackhawk. Oke guys, langsung saja kita mainkan gamenya. Sebelum mulai gamenya, kita masuk menu settingan dulu ya guys. Di pengaturan sistem, tingkat siklus pilih 60%. Pelewat siklus pilih normal. Multi-threaded kita checklist. VU1 instant kita checklist. Di pengaturan grafis, pre-render GPU pilih Vulkan. Tingkat resolusi standar. Tekstur preloading penuh. Mode download pilih akurat. Aspek rasio pakai yang lebar. Backlit screen bisa checklist atau matikan. Shader VA matikan. CAS hanya mempertajam. Pemuat pengganti tekstur checklist. Pengaturan audionya kita pakai Ascens Mix. Oke guys, kita lanjutkan gamenya. Saat mode perekaman FPS berkurang 1-5. Mengakibatkan sedikit melambat saat direkam. Toggle turbo bisa diaktifkan untuk menambah kecepatan FPS-nya. Secara keseluruhan game ini cukup lancar di Naga 460. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya ya guys. Dan jangan lupa, tonton terus videonya sampai habis ya guys. Sampai jumpa di video Oprek Channel selanjutnya.